5 mobil Nissan yang akan hadir di tahun 2022. Selamat datang di Nissan 2022 yang baru. Mengikuti serangkaian perubahan kendaraan baru yang luar biasa dan desain ulang total pada model tahun 2021, rentetan berlanjut untuk model tahun baru. Tiga kendaraan ikonik berada di urutan teratas, All New Nissan Z, All New Frontier, dan All New Pathfinder. Frontier dan Pathfinder sedang dijual sekarang, dengan Z datang ke showroom Nissan pada awal 2022 sebagai model 2023. Juga termasuk armada 2022, yang memasuki tahun keduanya setelah desain ulang yang ekstensif tahun lalu, bersama dengan Leaf 2022 yang menampilkan konten standar tambahan dan harga awal yang lebih rendah. Perhatikan lebih banyak pembaruan saat tersedia, dan periksa secara di nissannews.com untuk berita Nissan terbaru di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Nissan Z 2022. Nissan Z baru yang revolusioner akan dijual di AS pada musim semi 2022. Z generasi ke-7 dibuat untuk para penggemar yang lebih minat di 3.0 liter V6 twin turbo dengan daya 400 tenaga kuda. Transmisi manual 6 kecepatan rasio dekat standar, tersedia transmisi otomatis 9 kecepatan dengan kontrol peluncuran standar dan paddle shifter aluminium. Desain eksterior segar dengan tudung panjang dan dek pendek, tersedia perawatan cat 2 warna. Interior yang berpusat pada pengemudi dengan berbagai kenyamanan dan konektivitas. Tersedia dalam kelas sport dan performa. Pada tahun 1969, sebuah sport coupe 2 pintu Jepang yang revolusioner membuat debutnya di AS di New York City, Datsun 240Z. Pada tahun 2021, versi generasi ke-7 yang serba baru, sama revolusionernya, membuat debut globalnya juga di New York. Kali ini, papan nama hanya bertuliskan Z. All New 2023 Z menawarkan eksterior yang ramping dan menarik dengan siluet yang menunjukkan rasa hormat terhadap model aslinya, dengan kap mesin yang panjang dan posisi belakang yang rendah. Di dalam, kokpit yang berpusat pada pengemudi mencakup layar TFT meter yang terinspirasi balap 12,3 inci yang dapat disesuaikan, kursi sport berlapis kulit yang tersedia, dan sistem audio Bose tanda merek terdaftar 8 speaker. Semua model 2023 Nissan Z dilengkapi dengan mesin 400 tenaga kuda 3.0 liter V6 twin turbo dan pilihan transmisi manual 6 percepatan dengan kopling performa tinggi XCD tanda merek terdaftar yang terinspirasi motor sports, atau transmisi otomatis 9 percepatan dengan paddle shifter aluminium. 2023 Z ditawarkan dalam level kelas Sport and Performance dan edisi Proto Spec khusus, yang dibatasi hingga 240 unit. Nissan Pathfinder 2022. Desain baru yang berani dan kokoh.
Interior yang didesain ulang sepenuhnya dengan volume 10,6 kaki kubik lebih banyak dari model sebelumnya. Transmisi otomatis 9 kecepatan baru memberikan respons langsung yang mulus. Intelligent 4WD baru dengan penggerak 7 posisi dan pemilih mode Medan. Kapasitas derek maksimum 6.000 ton yang tersedia memungkinkan pengemudi untuk mengangkut kapal, ATV, dan trailer dengan percaya diri. Fleksibilitas dengan fokus keluarga, tempat duduk hingga 8 kursi, tersedia kursi kapten. Teknologi canggih dan terhubung dengan head-up display 10,8 inci yang tersedia, dashboard digital 12,3 inci, ProPilot Assist dengan Navi Link. Standar Nissan Safety Seal tanda merek terdaftar 360, tersedia Intelligent Forward Collision Warning eksklusif di kelasnya 1. Semua baru dari bawah ke atas, Pathfinder 2022 menawarkan kemampuan yang tangguh, keserbagunaan yang berfokus pada keluarga, dan konektivitas ke jalan raya dan dunia di sekitar Anda. Dengan desain serba baru yang terinspirasi oleh Pathfinder 1987 yang asli, eksterior menggabungkan proporsi yang dirancang ulang dengan otot seperti truk. Interiornya menyediakan tempat duduk hingga 8 penumpang, pertama kalinya bagi Pathfinder, dan lebih banyak ruang dan kenyamanan untuk keluarga. Harga yang disarankan pabrikan untuk Nissan Pathfinder 2022. Pathfinder S2WD, $33,410, Pathfinder SV2WD, $36,200, Pathfinder SL2WD, $39,590, Pathfinder Platinum 2WD, $46,190, Pathfinder S4WD, $35,310, Pathfinder SV4WD, $38,100, Pathfinder SL4WD, $41,490, Pathfinder Platinum 4WD, $48,090. Nissan Frontier 2022 tersedia di dealer Nissan seluruh Indonesia pada bulan September. Desain baru yang kuat dan kokoh, terbaik di kelasnya 1310 tenaga kuda, 4WD shift on the fly yang terbukti. Penjemputan, ukuran yang tepat untuk minggu kerja di kota atau off-road akhir pekan. Interior modern yang berpusat pada utilitas mencakup layar sentuh berwarna 9 inci terbesar di kelasnya yang tersedia, standar Apple CarPlay tanda merek terdaftar dan Android Auto Tem, Nissan Connect tanda merek terdaftar yang tersedia dengan Wi-Fi hotspot dan pengisian daya smartphone nirkabel. Kelas standar eksklusif 3 Intelligent Forward Collision Warning, tersedia Nissan Safety Seal tanda merek terdaftar 360 di setiap trim. All New 2022 Frontier dibangun di atas 6 dekade lebih kepemimpinan truk mid-size Nissan dengan eksterior baru yang berani, interior berorientasi petualangan dan bantuan pengemudi dan teknologi konektivitas terbaru. Ini adalah truk berukuran sedang asli dengan berbagai konfigurasi bodi, drive train, dan peralatan yang dipilih dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Frontier King Cab 2022 ditawarkan dalam ukuran 4x2 dan 4x4 S dan SV dengan tempat tidur 6 kaki. Kabin kru perbatasan 2022 ditawarkan dalam grade 4x2 dan 4x4 S dan SV, SWB dan LWB, serta grade PRO 4X, hanya 4x4 dan Pro X baru untuk 2022 khusus 4x2. Semua model kabin kru memiliki tempat tidur 5 kaki kecuali model SV LWB, yang dilengkapi tempat tidur 6 kaki. Harga yang disarankan pabrikan untuk Nissan Frontier King Cab 2022. Frontier S King Cab 4x2, $27,840.
Frontier SV King Cap 4x2, $30,540. Frontier S King Cap 4x4, $31,040. Frontier SV King Cap 4x4, $33,740. Nissan Armada 2022, dijual sekarang di dealer Nissan seluruh Indonesia. Desain interior premium termasuk tempat duduk 8 penumpang atau kursi kapten baris kedua yang tersedia dengan tempat duduk berlapis kulit. Layar 12,3 inci terbesar di kelasnya, Nissan Connect tanda merek terdaftar dengan hotspot Wi-Fi, Apple CarPlay tanda merek terdaftar nirkabel, dan Intelligent Rear View Mirror di antara daftar panjang fitur teknologi dan konektivitas yang tersedia. Fitur keselamatan standar termasuk Nissan Safety Seal tanda merek terdaftar 360 plus Intelligent Lane Intervention, Intelligent Forward Collision Warning, dan Blind Spot Intervention. Engine Endurance tanda merek terdaftar V8 5,6 liter canggih dengan standar 400 tenaga kuda terbaik di kelasnya. Kapasitas derek maksimum 8.500 pound terbaik di kelasnya, tersedia pengontrol rem trailer dan kontrol sway trailer yang terintegrasi. Didesain ulang di dalam dan luar untuk model tahun 2021, Nissan Armada 2022 terus menghadirkan kemampuan otentik tingkat tinggi dan gaya premium, kenyamanan, dan konektivitas. Semua mengatakan, ia menawarkan tenaga kuda paling standar, fitur teknologi dan keselamatan di segmen SUV besar. Untuk tahun 2022, Armada Platinum Grade menambahkan fungsi lipat daya sekali sentuh ke kursi baris ketiga ke daftar panjang fitur kenyamanan standarnya. Paket edisi tengah malam eksklusif, dengan perawatan eksterior dan interior gelap, kembali tersedia pada tahun 2022. Harga yang disarankan produsen untuk Nissan Armada 2022. Armada S4x2, $48,900. Armada SV4x2, $52.90. Armada SL4x2, $56,710. Armada Platinum 4x2, $65,300. Armada S4x4, $51,900. Armada SV4x4, $55,900. Armada SL4x4, $59,710. Armada Platinum 4x4, $68,300. Nissan Leaf 2022, port pengisian cepat CHAdeMO sekarang standar di semua kelas. Teknologi canggih termasuk ProPilot Assist dan Intelligent Round View tanda merek terdaftar monitor, sekarang standar pada model SV dan SV Plus. Ditawarkan dalam dua versi, Leaf dan Leaf Plus jarak jauh. MSRP diturunkan di semua tingkatan kelas, membuat Leaf lebih mudah diakses dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan daripada sebelumnya. Selama lebih dari satu dekade, Nissan telah menjadi pelopor dalam kendaraan listrik pasar massal dengan lebih dari 500 ribu kendaraan Leaf terjual secara global dan jauh lebih dari 5 miliar mil EV dikendarai di seluruh dunia. Untuk tahun 2022, perusahaan lebih lanjut menunjukkan komitmen itu untuk mobil listrik pasar massal, menurunkan MSRP dari model Leaf 2022 semua listrik. Misalnya, Leaf S memiliki MSRP mulai dari $27,400. Pembeli yang memenuhi syarat mungkin juga memenuhi syarat untuk potensi kredit pajak federal hingga $7,500.
Lift juga menerima lebih banyak fitur standar yang berfokus pada EV untuk model tahun 2022, termasuk port pengisian cepat CHAdeMO dan kabel pengisian daya portabel 240 volt untuk setiap model. Selain itu, 8 fitur yang sebelumnya ditampilkan dalam paket teknologi untuk kelas SV+, termasuk ProPilot Assist dan Intelligent Round View tanda merek terdaftar monitor, kini akan menjadi standar. Lift dilengkapi dengan baterai lithium-ion 40 kWh dan motor listrik 110 kW yang menghasilkan 147 tenaga kuda, dan jangkauan hingga 149 mil. Ini tersedia dalam level trim S dan SV. Nissan Leaf Plus dilengkapi dengan baterai lithium-ion 62 Wh berkapasitas lebih besar, meningkatkan jangkauan hingga 226 mil 6 hanya Leaf S Plus. Leaf Plus juga dilengkapi motor 160 kW yang lebih bertenaga yang menghasilkan 214 tenaga kuda. Leaf Plus ditawarkan dalam 3 level trim, S Plus, SV Plus dan SL Plus. Harga yang disarankan pabrikan untuk Nissan Leaf dan Leaf Plus 2022 adalah Leaf S, 40 kWh perkiraan jarak hingga 149 mil, $27,400, Leaf SV, 40 kWh perkiraan jarak hingga 149 mil, $28,800, Leaf S Plus, 62 kWh perkiraan jarak hingga 226 mil, $32,400, Leaf SV Plus, 62 kWh perkiraan jarak hingga 215 mil, $35,400, Leaf SL Plus, 62 kWh perkiraan jarak hingga 215 mil, $37,400. Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.